Beginilah kondisi kabut asap di wilayah Kota Pontianak Rabu pagi. Kebakaran lahan di sejumlah wilayah Kalimantan Barat menjadi penyumbang kabut asap. Bahkan aplikasi ISPUNET milik Kementerian LHK menampilkan indeks pencemaran udara atau ISPU pada kategori sangat tidak sehat dengan angka 243 partikulat meter 2,5. Dengan kondisi udara yang tidak sehat ini, Wali Kota Pontianak mengimbau agar masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan. Kabut ini biasanya di pagi hari dan pada malam hari, di saat kelembapan optimal ya. Kalau di siang hari, kabut menipis, apalagi kalau anginnya kencang. Jadi di jam-jam tersebut, kita mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas di luar, untuk menahan diri, dan sebaiknya di rumah. Kebakaran lahan juga masih terjadi di wilayah Kalbar, terutama di Kabupaten Kuburaya. Dari citra satelit 8 hingga Rabu pagi, jumlah titik panas terpantau sebanyak 66 titik panas, dengan jumlah titik terbanyak di Kabupaten Kuburaya sebanyak 21 titik. Data ini cenderung menurun dibanding Selasa kemarin sebanyak 74 titik panas. Penurunan disebabkan sejumlah wilayah di Kalbar mulai diguyur hujan. Anugrah Ignasia, Kompas TV Pontianak.